Grand final pemilihan Bujang Gadis Banyuasin tahun 2023 digelar di Gedung Graha Sedulang Sutudung, perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kamis 11 Mei 2023. Hadir Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH, Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Sumosentono SH, hadir juga PLT Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin, Neni Triharyani Slamet, yang juga tampil sebagai Dewan Juri Pemilihan Bujang Gadis Banyuasin tahun 2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Kejari Banyuasin, para Kepala OPD, dan para Camat se-Kabupaten Banyuasin. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf MSI dalam sambutannya mengatakan bahwa Bujang Gadis Banyuasin ini sudah diseleksi pada tanggal 20 Maret 2023 dengan 70 orang peserta dari Bujang Gadis di kecamatan dan sekolah yang ada di Kabupaten Banyuasin. Telah tersaring menjadi 20 peserta Grand Finalis Bujang Gadis Banyuasin tahun 2023, beliau menambahkan, adapun pemenang yang juara akan mendapatkan tropi, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Adapun pemenang juga akan diikutkan ke ajang berikutnya, yaitu Putra Putri Sriwijaya nantinya. Dalam kesempatan ini, Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH menyampaikan, dalam sambutannya Askolani berharap siapapun yang nantinya akan dinobatkan sebagai Bujang Gadis Banyuasin 2023 bisa mengharumkan Kabupaten Banyuasin. Selain itu juga bisa menjadi motivasi dan menciptakan inovatif serta inovator bagi kaula muda yang ada di Kabupaten Banyuasin. Askolani juga menegaskan ajang Bujang Gadis Banyuasin ini murni, tidak ada permainan apapun di belakangnya. Adapun peringkat atau yang didapatkan nanti itu bukan hal yang sangat terpenting, karena sudah masuk 20 besar Grand Finalis Bujang Gadis Banyuasin tahun 2003 saja, itu sudah sangat luar biasa, tegasnya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah untuk kita semua, maka pada hari ini Kamis tanggal 11 Mei 2023, saya Haji Askolani SHMH selaku Bupati Banyuasin dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara sebagai Duta Tinarwa Kabupaten Banyuasin tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan kepada kita semua. Amin. Pakar Balai 11 Mei 2023, Bupati Banyuasin Haji Askolani SKPH. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan. Muhammad Syahid Askolani Putra yang kemarin telah dikukuhkan secara langsung oleh Bupati Banyuasin sebagai Duta Narkoba Kabupaten Banyuasin. Dan izin untuk berfoto bersama karena sudah Bapak Wakil Bupati Banyuasin Bapak Slamet Sumosentono, Kejari Banyuasin dan Yudhoyono. Malam hari ini Grand Finalis Bujang Gadis Banyuasin alhamdulillah berjalan lancar, sukses, dan sudah ada pemenangnya 1, 2, 3, dan harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan juga ada beberapa kategori. Dan saya berharap dengan terpilihnya Bujang Gadis Banyuasin ini bisa menjadi duta-duta pariwisata dan duta kebudayaan Kabupaten Banyuasin, sehingga bisa bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam pengembangan
pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Kami terima kasih kepada Panitia BGB Bujang Gadis Banyuasin yang mana sudah 3 tahun vakum. Tahun ini dapat terlaksana. Alhamdulillah ini kita harapkan hasil dari malam ini untuk dapat membawa Bujang Gadis ini ke tingkat provinsi Bujang Gadis Sriwijaya. Kami berharap di pundak mereka masalah kebudayaan dan pariwisata dapat mereka promosikan supaya generasi muda kita cinta akan produk lokal khususnya dan mencintai negeri sendiri. Untuk Banyuasin semoga sukses bangkit untuk putra-putri terbaik yang malam ini mendapatkan hasil pendidikan sebagai duta pariwisata. Dan juga sekaligus pada malam ini kita mengukuhkan duta anti narkoba Kabupaten Banyuasin, Pak Muhammad Sarip Hidayatullah. Kami berharap kepada Dinda Sarip kiranya dapat memotivasi generasi muda untuk menghindari yang namanya peredaran gelap narkotika supaya generasi muda kita hidup sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Adapun para pemenang Bujang Gadis Banyuasin tahun 2023 sebagai berikut. Pemenang Bujang Gadis Banyuasin tahun 2023. Bujang Banyuasin 2023 yakni Rizky Ramadan nomor finalis 01. Gadis Banyuasin tahun 2023 Angelita Elzi Mariska nomor finalis 12. Bujang Wakil 1 Sultan Muhammad Dipta Anaris Sira nomor finalis 09. Gadis Wakil 1 Adina Kaswari nomor finalis 16. Bujang Wakil 2 Muhammad Anang Setiadi nomor finalis 05. Gadis Wakil 2 Duita Virji Aruna nomor finalis 02. Bujang Harapan 1 Andre nomor finalis 13. Gadis Harapan 1 Nyayu Putri Zahra Naya Hayadi nomor finalis 18. Bujang Harapan 2 Muhammad Irgi Saputra nomor finalis 07. Gadis Harapan 2 Devi Ananda nomor finalis 06. Bujang Harapan 3 Ahmad Peter nomor finalis 15. Gadis Harapan 3 Putri Frederika Pratama nomor finalis 08. Para pemenang atribut pemilihan Bujang Gadis Banyuasin 2023 yakni Bujang Fotogenik Bagus Asmi Ardinsyah nomor finalis 03. Gadis Fotogenik Siti Nuraziza nomor finalis 10. Bujang Persahabatan Akbar Yuliansyah nomor finalis 11. Gadis Persahabatan Rida Maya Della nomor finalis 20. Bujang Favorit Abdul Gunawan nomor finalis 17. Gadis Favorit Miranti Silvia nomor finalis 14. Bujang Berbakat Dwiki Dandi Audian nomor finalis 19. Gadis Berbakat Dwi Andini Afriliani nomor finalis 04. Tim Banyuasin TV melaporkan.